Perkenalkan, nama saya Kania, Kania Agustina. Di kelas 12 ini, kita semua pasti memiliki kebingungan dalam tujuan hidup. Kemana saya akan pergi? Kemana saya setelah lulus, kerja, atau kuliah? Ingin menjadi orang yang berpendidikan atau menjadi orang yang berpenghasilan? Hal ini sudah menjadi hal yang wajar dalam hidup anak remaja, bukan? Saya memiliki mimpi dan saya memiliki cita-cita. Di mana mimpi saya ingin mempunyai rumah mewah, mobil sport, dan banyak uang. Sedangkan cita-cita saya ingin jadi seorang manajer muda di perusahaan besar. Guru ini berkata, dunia pekerjaan itu sangat membutuhkan orang-orang baik. Banyak di luar sana orang cerdas tapi tidak seperti berpendidikan. Setelah selesai mengajar, guru itu berkata kepadaku lagi, kamu berbakat kan ya? Bapak yakin kamu pasti bisa menjadi orang yang kamu inginkan jika kamu ingin melanjutkan kuliah. Setelah mimpi, aku mendapatkan jawabannya bahwa aku memang diharuskan untuk kuliah. Tapi, kuliah di mana? Kemudian, aku searching di Google. Lalu, aku menemukan kampus terbaik Jakarta. Aku menemukan Universitas Jayabaya. Menurutku, ini adalah universitas yang cocok untukku. Dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari rumah. Lalu, aku mencoba cek di Instagram agar bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Profilnya juga menarik. Setiap postingan diisi gambar menarik dan juga banyak event-event yang menarik. Di YouTube FTI Jayabaya, kemudian aku subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan aktivitas terbaru. Kampusnya seperti apa? Kemudian aku mengajak temanku, Olive. Saatnya aku mengambilkan langkah untuk mengejar semua mimpi dan cita-cita itu. Dimulai sekarang. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan. Setelah aku sampai di sini, aku merasa terpikat dan juga tertarik untuk menjadi bagian dari Universitas Jayabaya. FTI Jayabaya memiliki visi dan misi antara lain ialah melebu dalam hati ini dan ku telah arungi luas semesta. Tak ada yang
Menjadi seorang yang kita mimpikan bukan hanya memiliki mimpi saja, tapi juga harus memiliki perjuangan dan pengorbanan. Berjuang untuk menggali ilmu sebanyak yang kita butuhkan. Berkorban untuk mendapatkan pengalaman dan pencapaian. Terima kasih Universitas Jayabaya karena telah membantuku menemukan jawabannya, agar menjadi langkah awalku menjadi orang yang kuimpikan.